Kesehatan Kota Bandung nyindeken kasus COVID-19 kiwari satu tas perayaan lebaran di Kota Bandung di nanas-nasna masih ayah. Tapi jumlahnya ilaharna ukur kurang ti 10 kasus atau waniti opat tepika 5 kasus saban poena. Samalah bed okupansi red atau pangesi tempat rawat inap di rumah sakit dina angka kurang ti 4%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara, nembrakeun kaayaan COVID-19 di Kota Bandung kiwari nyirorot. Dinamprona masih ayah tapi saban poena kurang ti 10 kasus. Kasus COVID-19 relatif bisa dikadalikeun kalawan angka positif rate 0,02%. Angka pangeusi tempat rawat atau bed occupancy rate BOR kiwari kurang ti 4% kalawan tempat rawat teu maksimal kawas Delta jeung Omicron. Sajroning kitu eta kemekaran hasil teh luyu karena kemekaran vaksinasi COVID-19 anu geus beuki rea. Sajroning kitu pihakna teu bisa mondah bisa karena pandeui inkubasi 2 minggu satu tas liburan lebaran. Kukituna pihakna miharap masyarakat tetap ngalakonan prokes turta vaksinasi booster. Sekarang kita rata-rata di bawah 10 ya kan di Duga ya, 4, 5, 10 lah per hari. Artinya kasus itu ada di, tapi tidak banyak. Ya. Parameter kedua adalah BOR, keterisian tempat tidur kan WHO hati-hati kalau udah 60%, kita di bawah 5%, rata-rata 4, 5, 3%. Dengan tempat tidur yang nggak maksimal, artinya kita nggak nyiapin full kayak lagi Delta atau Omicron. Kemudian positivity rate, itu WHO bilang jangan lebih 5% ya, kita 0,2% ya. Artinya 0,2% itu kalau dari 1000 yang diperiksa 2 positif, kan gitu ya. Kemudian banyaknya pemeriksaan, baik itu rapid maupun PCR. Kita itu diminta 1 per 1000 penduduk per minggu, artinya 2.500 per minggu. Nah, satu hari kita 3.000 sampai 5.000. Artinya Pemkot Bandung masih terus nalingakeun kamekaran COVID-19, satu tas libur lebaran, turta pihakna geus nyiagakeun plan B, upama rumah sakit ngahontal 20 tepi ka 40% borna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.